Hai, Assalamualaikum. Baru nyampe rumah guys. Dari me time. Biasa hari Sabtu selalu ambil waktu sendirian tanpa anak-anakku ke Kilkenny naik bis. Namanya tinggal di kampung ya gini guys. Kalau mau belanja ke Essence Shop harus ke kota. Padahal naik bis itu cuma 20 menit. Bayarnya 10 euro PP. Jadinya 150 ribu. Yuk jalan ah. Jalan. Ini Kilkenny guys. Masuk dulu ke sini guys, mau beliin aku sepatu, mau beliin aku sendal, murah-murah aku suka sih. Ini Essence Shop-nya guys di Kilkenny. Yuk mari ikut aku shopping. Aduh, angin. Kesininya cuma beli noodle aja guys. Soalnya di Essence Shop itu mahal. Indomie satunya 1 euro lebih. Kalau di sini 1 bungkus 5. Lumayan. Kebutuhan sehari-hari semua itu suamiku yang nanggung, guys. Jadinya di sini itu kan gajiannya itu ada yang hari Kamis, ada hari Jumat, jadinya seminggu sekali kan. Pulang kerja dia langsung dah shopping sendiri. Soalnya kan di Kilkenny kan kota, biar grosirannya lebih murah. Jadinya ya wes, nggak ikut aku. Kalau aku belanja itu guys, yang penting itu mie. Yang utama itu mie tahu. Soalnya kalau ada mie lewat, yang lain ya aku makan. Anak-anak ikut-ikut. Semua kan suka mie. Wong mie selain enak, murah juga ya. Ini kalau mie ABC ini guys, aku belinya di Kilkenny tapi di toko lain, bukan di Essence Shop. Kalau di Essence Shop itu ada Indomie, cuman mahal. Satunya itu 1 euro lebih. Kalau di Mr. Price namanya, itu sebungkus gini isi 5 150 euro. Ini. Tara. Tuh. Ami. Terus
Terus aku belanja ini. Belanjaanku mah banyaknya mie ABC. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bungkus, per bungkusnya isi 5 itu guys. Apanya gak satu dus itu kalau di Indonesia? Di Indonesia satu dus berapa? 25 ya? Itu 7. 7 aku berarti 35 dong. Terus manisa 2. Serai. Lombok gede, lombok kecil. Itu sosis ayam. Terus laos, lengkuas. Terus itu tiram. Oh yes, 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 dapat tiram hari ini aku. Teri asin, ikan tongkol, kecap, sama itu santan. Terus beli lombok guys, 2 bungkus aja cukup untuk 1 minggu. Lomboknya per bungkusnya 120 euro. Itu segini. Nih. Nih. 3 15 15 15 17.000 18.000 18.000 guys segini. 18.000. Jadinya makanya kalau aku masak tak hitung lomboknya. Biar cukup 1 minggu 2 bungkus. 2 bungkus biar cukup 1 minggu. Terus kalau paprika kan di supermarket mana aja itu mesti lakiku kalau beli yang paprika. Kalau lombok gede juga biasanya dia. Tapi jarang ada kalau di supermarketnya sih biasanya lakiku. Kalau di Asian Shop aku belinya yang ini. Isi 4 1 euro. Terus ini lemongrass, serai ini guys 3 1 euro 50 sen, berarti sekitar 15 23 ribu ini 3 lencer 3 batang. Ini 2 manisa 3 euro. Terus kecap ABC 3 euro. Soalnya Jolinya minta sate, kesukaannya dia. Terus pas habis jadinya beli. Terus ini apa? Lengkuas. Nih, lengkuas. 1,50 sen. 1,50 sen. Kering. Kering kerontang. Lengkuas. Terus ini juga coconut apa? Santan ini 2,50 guys. Oh enggak 1,50. Yang ini sosis 2,85 sen. Sosisnya sosis ayam. Di mana-mana kalau di supermarket yang lakiku biasa beli, sosisnya ya sosis babi guys. Jadinya kalau dia beli ya banyak-banyak, kesukaannya dia. Terus aku ada ikan teri asin hari ini. Ini dua lima puluh sen ini 2,50 sen. Berarti 38 ribu. Oh 38. Oh iya. Nah, 38 ribu. Terus ini ikan, ternyata ikan tongkol itu bahasa Inggrisnya ikan tuna guys. Aku baru tahu. Selalu kan aku belinya bilangnya ikan tongkol, ternyata tuna. Ini 7 euro segini. Isi 4. 7 euro kali 15.000 berapa itu guys, ya? Aku ngitungnya sih 15.000, ada yang bilang ngitung 15.600, ada yang per euronya 16.000, terserah wes. Kalau aku biar gampang, biar nggak ada itunya, embel-embelnya 15.000 aja gampang itunya. Terus ini tadi, duh senangnya dalam hati, ini aku dapat tiram, walaupun campur sih ya. Ini ada prawnnya, ada
cuminya ini seafood lah semuanya, tapi lebih banyak tiram. Mau tak masak saus tiram? Atau boleh juga tak masak buntil apa? Cabbage. Buntil apa itu cabbage? Aduh, lupa aku cabbage. Lupa aku bahasa misalnya cabbage, guys. Bergaya menginggris meduro kamu. Menginggris. 3 batang serai, guys, di sini itu 1 euro 50 sen. Tuh, kelihatan ya? Itu 1 euro. 1 euro 50 sen sama dengan 23.000 rupiah, guys. Tapi aku enggak punya 1.000 rupiah, jadinya anggap aja 22.000. Tuh. Bayangin, Bo, 3 batang serai doang. Oh my god. Jadinya aku kalau belanja itu pakai budgetku, guys. Jadinya per minggu aku cuman spend money untuk shopping makananku 50 euro doang. 50 euro itu 750.000 per minggu yang makananku. Tapi kan si lakiku kan belanjanya itu banyak-banyak. Dia per mingguan banyak, semuanya dari dia. Beras, minyak, gula, susu dari dia. Cuman aku kalau kurang-kurangnya itu kan biasanya walaupun dia belanja per minggu, pasti tiap hari itu ada kurangnya, apalagi susu terutama. Soalnya kan kalau beli kan dia susunya susu gede-gede tuh. Itu kalau gede itu harus tiap hari aku beli di supermarket dekat rumah. Kayak gini, guys. Ini tiap hari aku belanja ini. Dua-dua ini di supermarket sini tiap hari karena anakku semua minum susu ini. Lakiku juga minum susu ini, kecuali aku gak suka susu. Jadinya ini aku yang belanja juga tiap hari ini dua-dua. Gak nyetok di kulkas, gak penuh kulkasnya, gak bisa stok. Ini berat, ini kalau dua-dua ini berat. Tadi aku juga beli sandal buat emakku, guys. Emakku itu kakinya itu harus pakai sandal yang soft-soft. Jadinya itu udah khawatir tentang kakinya dia. Ini 3. Murah, ini 4 euro. Terus yang ini 5 euro. Terus yang ini juga 5 euro. Kalau aku juga, kalau kecil kayak ini aku mesti beli dah baju satu. Murah-murah juga. Yang penting ada, guys, mitam, apalagi ya beli baju walaupun 1 M. Cukup sekian videoku kali ini ya, guys. Kalau mau tanyain itu silahkan komen aja ya. Jangan lupa like dong. Terus bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, biar bisa lihat video-video aku selanjutnya. Siapa tahu berguna buat kalian. Yang mau ke Irlandia, tanyain itu silahkan tanya ke aku, gak apa. Insya Allah bakalan aku jawab kalau pas aku tahu. Biar bisa tambah teman, sama saudara, guys. Merantau jauh dari Indonesia itu butuh teman orang Indonesia. Lihat aja ntar bener apa enggak kata-kataku. Kalau kalian tinggal di luar negeri, bener. Have a nice evening, guys. Love you. Bye.